Pemirsa, Vision Plus bekerja sama dengan Cameo Project kembali meluncurkan serial baru bertema horor, Twisted Three: The Sinners. Series tersebut mengangkat isu perlawanan terhadap pelecehan seksual yang dibalut dengan horor komedi. Setelah sukses dengan dua seri sebelumnya, Vision Plus bersama Cameo Project kembali meluncurkan series Twisted di mini teater gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Twisted Three: The Sinners kembali disutradarai oleh Martin Anugrah dan Justin Anugrah dan diperankan oleh segudang artis papan atas di tanah air. Series ini menceritakan tentang kisah teror balas dendam yang dilakukan oleh Mentari, hantu wanita yang tewas bunuh diri setelah dibully dan diperkosa oleh teman-teman kantornya. Kita ngomong soal isu pelecehan seksual, ini memang isu yang menurut saya perlu banget diangkat. Tapi ini cara yang tidak konvensional sebetulnya. Jadi ini adalah cara unconventional yang bisa kita kasih untuk mengangkat isu pelecehan seksual. Harapannya series ini nggak cuma jadi tontonan, hiburan, tapi ada pesan di balik ini bahwa kita harus melawan isu pelecehan seksual. Untuk para pelaku kita harus melawannya dan semua juga bisa aware ya, aware tentang pelecehan ini dan menolong orang yang menjadi korban. Series Twisted Three: The Sinners akan tayang pada 24 Oktober 2023 untuk menemani malam Halloween pemirsa setiap Vision Plus. Dari Jakarta, Vidya Ramadan, Rizky Ikhwal, iNews, laporkan.